Sesolahan selantur nyanyi jadi katur oleh Sekegong Kebiar Wanita Komunitas Seni Mahasuara Melingge Payangan untuk tabuh kreasi seni metodes gasal. Suasana riuh membumbung bersautan cok gasal telude dan sebagainya yang merupakan nama istilah-istilah sistem yang terdapat dalam tabuh rah. Tabuh rah di Bali merupakan suatu rangkaian upacara yang terdapat dalam upacara buta yatnya. Istilah gasal merupakan perbandingan antara 4 berbanding 5, yang artinya adanya istilah genap dan ganjil, atau yang lebih kita kenal dengan ruwa binega. Terinspirasi dari hal ini, penata mencoba menuangkan dalam bentuk tabuh kreasi yang memiliki perhitungan genap dan ganjil yang tanpa mengurangi wiraga, wirama, dan wirasa. Inilah dedikasi dan ketangguhan Seka Seni Mahasuara sebagai Gong Kebiar Wanita dalam menuangkan memainkan tabuh kreasi ini dengan teknik apik dan dinamis. Di balik paras anggun para penabuh ini terdapat sifat maskulin yang mampu sejajar dengan teknik dan kemampuan karya seniman pria layaknya penabuh pria. Tabuh ini pernah dipentaskan pada Pesta Kesenian Bali tahun 1999. Penata tabuh, Iyoman Winda, pembina tabuh, Iketut Winka, Iwayan Wirabawi, Dewa Ketut Nyambu Bawi. Angge majeng dengan para penabuh dalam katur antuk tabuh kreasi jasa. Thank you.
Thank you.
Thank you.